Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Sobel Bebengan. Aku bisa, kamu bisa. Sebelum berangkat ke sekolah, saya sempatkan waktu untuk buat tutorial ya. Hanya satu pelajaran yang saya buat ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video saya. Nah, video kali ini saya akan ajarkan satu skill atau satu keahlian waktu kita mau pindah ke ketiga ya, waktu kita mau pindah ketiga, atau kalau di musik biasanya 1-4-5 ya, 1-4-5 itu satu itu C misalnya. Nah, kalau saya satu itu D ya, biasa karena kunci favorit saya, my favorite key, yaitu D ya. Jadi kalau D, waktu D mau pindah ke G ya, apa yang harus dilakukan ya, kita ikuti ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, contoh lagu yang biasa saya main ya. Jadi dari D mau pindah ke G itu ya, kalau video-video yang kemarin-kemarin itu saya sudah penajarkan tutorial bermain nada D ya. Ya, ini D-nya ya. 1-3-5-1 ya, satu oktav ini ya. Ya, satu oktav seperti ini ya. Jadi yang biasanya saya gunakan sebelum masuk ke G ya. Jadi satunya D, duanya A, tiganya G ya. Nah, ini. Jadi kalau di lagu Bapa Yang Engkau Sungguh Baik itu, Bapa Engkau Sungguh Baik, kasih boleh masuk C ya. Bapa ku berterima kasih berkat-Mu hari ini, curahkan bagi saya bisa masuk full. Nah, biasa saya masuk seperti ini ya. Nah, sebab hari yang kau beri, saya masuk D ya, atau saya masuk 7 baru masuk. Nah, ini dia ya. Jadi 5-1-3 ya, 5-1-4. Jadi yang tekan tekan bergantian ya, by one satu persatu ya. Jadi ini ya, mari percepat ya, ulang ya. Selalu baru dan tak pernah tambah pertolonganmu. Ya, itu saja satu ya. Jadi hari ini video saya ya, atau tutorial hari ini, hanya satu tips dari satu mau masuk ke empat, atau dari D mau masuk ke G. Apa yang harus kita lakukan ya, apa yang kita gunakan ya, tergantung lagu juga ya. Ya, panjang hidupku
Oke, kiranya video kali ini bisa berguna ya. Jadi skill 1 mau masuk ke G. Jangan lupa like and comment, subscribe video saya. Kita akan ketemu di skill-skill selanjutnya. Hanya di Aku Bisa, Kamu Bisa.